Gerakan ni start daripada 2015. Masa tu saya baru, saya teringin tapi saya tak ada peluang sebab maybe kurang dari segi exposure dengan sukan ni. So saya kenal seorang kawan ni. Bila kawan ni dia bawa saya datang ke Putrajaya Cilempak dan saya start cuba memanjat. Dalam masa 2 bulan je saya decide untuk pergi competition. So the first competition yang saya terlibat tu saya dapat podium dan start pada tu juga saya rasa saya nak pergi lebih jauh dalam sukan memanjat ni. Saya antara sukan atlet yang berbadan besar kalau compare dengan atlet lain. So saya rasa kenapa orang badan besar tak boleh panjat? That's why saya terus panjat. Rupanya badan macam mana pun, saiz macam mana pun dia tak kisah asalkan you punya semangat nak panjat dan juga you punya target untuk pergi ke mana. Kalau kita ada target dan senang untuk kita nak buat apa pun. Perempuan lemah tu saya rasa benda tu maybe terlalu general, tapi kalau spesifik kan untuk setiap benda yang kita buat, sukan ke dalam ilmu masak ke mengajar ke, tak kisah dalam bidang apa pun, perempuan ada di setiap industri tu. So saya rasa tak ada masalah perempuan tu lemah kot. Kalau kita climbing, kita hanya kita dan juga wall. So kalau kita tak percaya bilayer kat bawah, kita tak percaya batu yang kita pegang, then kita tak akan sampai atas. So percaya diri sendiri tu yang sangat penting. Kalau datang daripada lelaki, benda yang kurang manis saya rasa kan. Maybe bila kita panjat, orang akan tengok belakang dan orang bawah akan tengok bawah lah kan. So dia orang punya tanggapan bila you tengok you panjat, oh orang nampak you punya ni lah, orang nampak you punya tu lah. Tapi sebenarnya bila kita betul-betul into this industry panjat kan, orang tak tengok you punya benda-benda lain. Orang lebih kepada oh you punya teknik, you punya pencapaian, you punya climbing tu macam mana, instead of you tengok nanda-nanda private part lain lah kan. Saya rasa jangan takut untuk cuba sesuatu yang you nak. Walaupun benda tu you dah simpan lama, jangan takut untuk cuba. Tak perlu tunggu orang lain, tak perlu tunggu siapa pun. You just try dulu sebab you tak mungkin akan dapat peluang kedua untuk cuba lagi. Hai, nama saya Siti Nusara. Saya atlet rock climbing. Selamat Hari Wanita Sedunia. Each for equal.